Baik, Patrick, akan kubuka tutupnya dan aku akan segera memasang baling-balingnya. Langkah pertama, oh, aku tahu. Hey, ini aku, Patrick. Lakukan padaku. Ini saatnya untuk bebaskan pikiran kita. Pernah melihat dunia seperti ini sebelumnya. Dan baling-baling itu seperti berputar di otakku. Hei, SpongeBob, tabrakan mata. Tabrakan mata. Patrick, tidak ada lagi tabrakan mata, oke? Okay? Aku mengerti. Otak membeku. Patrick, kita bisa memata-matai. Kesucian kamar mandiku. Satu-satunya tempat di dunia di mana semua bisa ku lepaskan. Hei, di mana Squidward? Tadi aku melihatnya di sini. Ya, mungkin dia jatuh ke toilet. Aku periksa. Squidward, apa kau ada di sini? Apa kau di toilet? Squidward! Berhenti memanggilku, pecundang. Ini hari libur. Sekarang pergilah. Ini Squidward. Yup, kau benar. Hai Squidward. Alien dari Mars. Ada invasi. Puff, kita sudah berkencan selama 16 tahun. Aku sangat berharap hari ini akhirnya akan menjadi hari di mana aku, ya Eugene, mendapatkan kasih sayang. Eugene, aku pikir kau tidak akan memintanya. Marilah. Wanita kesayanganku. Itu pintar. Tepat sasaran. Aku pikir kami anak pertama di blok ini yang mempunyai Whirly Brain. Kau ini payah. Semua anak di kota punya Whirly Brain. Ayah, boleh aku punya Whirly Brain juga? Tidak boleh, nak. Otakmu adalah organ tubuh yang paling penting, bukan mainan. Bisa bermain Whirly Brain dengan semua anak-anak. Kawan, kita balapan sampai ujung jalan. Kau pasti kalah, lamban. Bersedia, bersiap, serang. Ya, kita mengalahkannya, Patrick. Kita akan menang. Mainan kalian masuk ke halamanku. Mereka jadi milikku. Hei, apa yang terjadi? Semuanya jadi gelap. Patrick, kau bisa lihat sesuatu? Yang aku lihat hanya jurang hitam kegelapan yang suram. Pengendali jarak jauh kita juga mati. Oh, Patrick, mungkin terlalu cepat untuk menyimpulkan, tapi aku pikir kita telah kehilangan akal kita.
Puaskanlah matamu melihat ini. Wah, wow, ini adalah koleksi spatula terbesar yang pernah ada di dasar laut. Semua ini bukan apa-apa jika dibandingkan spatula itu indahku, Sizzle Master. Ya, SpongeBob, aku percaya Sizzle Master telah menemukan koki gorengnya. Itu kau. Legenda Sizzle Master telah terpenuhi. Dan karena kau adalah koki masak, beban pekerjaanmu bisa dikurangi 10 kali. Hei, kalimat rima. Hebat. Ya, sebuah legenda telah terpenuhi hari ini. Pergilah, SpongeBob. Aku tidak ingin kau melewatkan jam makan siang. Atau yang lebih baik disebut tahap 4. Tahap 4? Ada berapa banyak tahap pada rencana yang dicicil ini? Istriku yang suka menyindir, aku akan mendapatkan kepercayaan SpongeBob lalu mencuri formula Krabby Patty langsung dari bawah hidung kuningnya yang polos. Sekarang waktunya menyambung ke SpongeBob. Aku kembali, Tuan Krabs. Apa aku tertinggal sesuatu? Kau akan meninggalkan pekerjaanmu jika kau tidak masuk dapur. Jam makan siang sudah dekat. Pesanan ini benar-benar menumpuk. Jangan lupakan yang ini. Ya, aku dan Sizzle Master bisa melakukan ini. Benar, SpongeBob. Kita tunjukkan jam makan siang ini kehebatan kita. Sepertinya aku dengar sesuatu, tapi Tuan Krabs bilang spatula tidak bisa bicara. Aku bisa. Sizzle Master magis bisa melakukan semua. Tuan Krabs bilang dia akan mengurungku jika dia melihatku bicara denganmu. SpongeBob. Aku tidak bicara dengan spatulaku. Aku tidak peduli akan hal itu, tapi pelanggan akan marah. Waktunya fokus. Kau tahu, SpongeBob, ada cara yang lebih cepat untuk melakukan ini. Oh. Wow, cukup bagus. Wah, tapi kita masih kesulitan memenuhi semua pesanan ini. Hey, Spons. Aku tahu cara melipat gandakan produktivitas kita. Aku akan mengurus yang ada di panggangan sendirian, sementara kau jadi pria bumbu. Wah, itu ide yang bagus. Tapi kau pria bumbu dan aku akan mengurus panggangannya. Maaf, tapi aku tidak percaya siapapun dengan PT ini selain aku. Payah. Hei, pria gurita, di mana makan siangku? Apalah sedikit wanikan yang baik. Pesanan ahoy. Wow, Sizzle Master, kau memang berdaya magis. Kita mengejar, tapi panggangan kita sekarang sudah kosong. Serahkan padaku, nak. Ini dia, rumah nanas tersayang. Infiltrasi berhasil. Waktunya untuk melakukan tahap 5. Kau sangat menyenangkan, Sizzle Master. Ini kotaknya, bersihkanlah. Aku pikir aku sudah menyuruhmu untuk tidak menaruh sensor bau pada spatula itu. Wow, aku 3 jam lebih awal sampai di sini. Semua karena kau, Sizzle Master. Itu tidak masalah, sobat. Hei, mengapa kau tidak duduk sementara aku bekerja untukmu? Ya, aku tidak akan keberatan. Apakah kau ingin aku memanggang untukmu hari ini? Kau pantas istirahat dan aku pasti bisa menangani semuanya untukmu, jadi... Itu benar. Kurasa aku bisa mempercayakan pangganganku saat aku istirahat. Ya, tahap 5 akhirnya selesai. Waktu untuk melakukan tahap ke-6. Waktunya penyelesaian. Terbakarlah, Penny. Terbakarlah. Potongan Krabby Patty yang hangus. Sizzle Master, apa yang terjadi? Oh, SpongeBob, maafkan aku. Aku hanya tidak terbiasa dengan panggangan ini. Semua stok patty-nya hilang. Oh, tidak. Hei, aku punya ide. Aku bisa membuat beberapa patty baru dengan cepat kalau kita bisa mendapatkan formula rahasia Krabby Patty. Oh, iya. Yeah. Baiklah. Dia ada di brankas. Iya. Yeah. Iya. Yeah.
Sandy, apa ini? Oh, ini adalah alat pemindah goyang baru. Dia bisa memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat lain hanya dengan sekali kedip. Oh, sepertinya menyenangkan. Kutunjukkan cara kerjanya. Wow. Kemana perginya? Ke tempat yang kau inginkan. Oh, aku terlambat kerja. Mesinmu bisa tidak memindahkan aku ke Krusty Krab? Selalu meragukan mahakaryaku. Tentu, kenapa tidak? Masuklah, SpongeBob. Pegangan yang kuat. Astaga, Sandy ini benar-benar. Yap, mulai lagi. Ayo, kejong. Ada apa dengan benda ini? Ada apa ini? Hai, Sandy. Aku tidak yakin apa itu, tapi ada yang tampak berbeda dariku. Ya, aku juga. Hei, apa yang kulakukan dengan tanganku? Apa yang kulakukan dengan tanganmu? Apa ini? Kita menyatu. Ini mengerikan. Besok aku ada resital klarinet. Menurutku tidak terlalu buruk, Squidward. Sekarang kita bisa jadi sahabat baik dan melakukan segalanya bersama-sama. Selamanya. Sandy, apa ini ulahmu? Kau harus memisahkan kami. Seandainya aku tahu caranya. Kau harus lakukan sesuatu. Aku tidak kuat terus bersamanya. Apa yang akan terjadi ya jika aku memasukkan kembali kalian ke mesin pemindah itu? Oh iya, ide bagus. Baiklah, ini dia. Baiklah anak-anak, sekarang hari ulang tahun Timmy. Kalian tahu apa artinya? Siap, Timmy? Selamat, Nyonya Smith. Kau melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Boleh kau lihat bayiku? Tentu saja. Percuma saja, Sandy. Kami tidak berubah. Itu sangat memalukan. Kau tahu, aku sedang mengerjakan cetak biru dari penemuan baruku, tapi masih di dalam tahap pengerjaan. Coba segalanya. Aku tidak bisa ke resital klarinetku dalam keadaan seperti ini. Aku akan melanjutkan mengerjakannya. Untuk sementara waktu, kalian harus mengangkat kepala kalian. Bersama selamanya. Menyedihkan. Bisa aku bantu? Boleh aku meminta 2 Krabby Patty? SpongeBob, aku butuh 2 Krabby Patty. 2 Krabby Patty segera datang. Aku tidak bisa meraih rotinya. SpongeBob, kenapa lama sekali? Maaf, Tuan Krab. Sedang kukerjakan. Waktu adalah uang, nak. Waktu adalah uang. Baik. Wow, halo, roti. Kita bertemu. Dan sekarang untuk... Baik, cukup. Aku tak bisa mempertaruhkan bisnisku. Kalian berdua hanya masalah bagiku. Dan jangan kembali sampai kalian bisa menyelesaikan masalah kalian. Lihat sisi baiknya, Squidward. Setidaknya kita masih bersama. Begitulah awal bencana ini terjadi, dasar bodoh. Sekarang kau diamlah karena aku ingin menenangkan diriku. Wow, sangat menakutkan. Sandy, tolong katakan bahwa kau sudah menemukan cara memisahkan kami. Ucapkan salam pada ikan pari pemisah. Halo, ikan pari pemisah. Baiklah, mari kita lakukan resital klarinetku besok malam. Aku rasa aku belum selesai mengerjakannya. Bagaimana menurutmu? Aku masih harus menyatukannya. Paling lama aku baru bisa menyelesaikannya lusa nanti. Mungkin. Apa? Lusa? Tidak. Aku harus tampil besok. Aku tidak mau menempel bersama benda kuning jelek ini. Oh. Sandy, aku mohon. Kau harus melakukannya sebelum pertunjukan. Ya, kurasa aku bisa menyelesaikannya sebelum kau tampil. Oh.
sepertinya kita mendapat teman piknik. Iya, Tuan Krabs, karena itulah disebut piknik. Ini lebih baik. Kau sudah mempermainkan kami, Tuan Krabs, si Tuan Nakal. Benarkah? Oh, iya. Oh. Kau pikir sedang melakukan apa di sini, Plankton? Apa maksudmu? Aku sedang piknik perusahaan. Ini tempat kami. Oh ya? Tapi ini tempatku sekarang. Ayolah, apa kita tidak bisa berbagi? Kita tidak boleh mengacaukan hari yang indah ini. Oh. Kau bahkan tidak punya satu pegawai pun. Oh, tentu punya. Mereka adalah pegawai baruku, Simi dan Telly. Lihat bagaimana mereka bermain lempar cakram. Cakram sungguhan. Ha, lanjutkan SpongeBob. Tunjukkan pada pemula ini bagaimana kita memainkan lempar cakram. Kalian semua silakan saja bergabung dengan kami. Ada banyak kesenangan untuk semua orang. Tidak, terima kasih Plankton. Kami sudah bersenang-senang dalam piknik perusahaan kami sendiri. Hei Plankton, apa yang sedang Timmy dan Teddy lakukan? Oh, hanya sedang menyiapkan piknik perusahaan. Mesin gulali, kacang laut panggang panas, permainan kesempatan, botol yang bisa kau jatuhkan untuk memenangkan hadiah, roller coaster yang paling menyenangkan di dunia, deep fryer untuk makanan lezat. Makanan lezat. Dan tentu saja The Dunking Food. Oh, apa kau sudah melihat Calliope? Wah, sekarang dengar, Plankton. Kau tahu pegawai setiaku tidak akan pernah tergoda dengan pertunjukan murahan dari... Oh, cintaku. Sebenarnya kau mau bergabung dengan Squidward dalam semua kesenangan di sana, bukan? Tidak, tentu tidak. Apa kau yakin kau tidak mau, SpongeBob? Tuan Krabs, aku tetap di sini, di piknik Krusty Krab. Kau yakin? Iya, 100% yakin, Tuan Krabs. Baik kalau begitu, aku pergi dari sini. Sampai nanti. Yahoo! Ya, 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 ya. Aku menang. Dan sekarang aku menang dua kali. Ayo, Squidward. Wow, aku sangat senang di sini. Aku punya sebuah piring yang terbuat dari kertas. Dan ini juga piring kertas. Wow. Tidak cukup untuk Tuan Krabs, bahkan cukup untukku juga. Aku harus mengakuinya, Tuan Plankton, jika ini cara memperlakukan pegawaimu. Aku mengerti maksudmu, temanku. Jika kau ingin bekerja denganku, cukup tanda tangani kontrak ini dengan pulpen permen yang lezat ini. Oh, aku duluan. Oh, tidak perlu membacanya. Tidak di hari yang menyenangkan ini. Oh, itu nasihat yang bagus sekali. Ini berjalan lebih baik dari yang kurencanakan. Dengan Krabs sebagai pegawaiku, aku bisa menyuruhnya untuk memberikan aku formula Krabby Patty dan Krusty Krab akan bangkrut. Halo, Plankton. Oh. Tuan Krabs, jangan terlalu tangani. Pulpen permenku. Jimmy, awas. Ada pulpen permen mengarah ke matamu karena aksi pengambilan paksa aku tanpa memikirkan dulu arah pantulannya. Coba aku bisa mengatakan semuanya dengan cepat, tapi aku sedang dalam adegan lambat. Simi dan Telly hanya hologram, itu berarti... Tadi aku menaiki itu, lalu bagaimana dengan makanan lezat tadi? Hampir saja. Kau menyelamatkan aku, dah. Bagaimana kau melakukannya? Aku rasa otakku sangat tajam karena semua kesenangan yang ku dapat dari piknik perusahaan milikmu, Tuan Krabs. Tidak dapat dipercaya. Ini piknik perusahaan terhebat. Baiklah, cukup pikniknya. Kembali bekerja. Oh, satu penny. Uang penny asli.
Aku berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Gas gogoku akan merubah Krab menjadi bayi-bayi kecil yang tidak berdaya. Kunci menuju Krusty Krab. Ini semudah yang kuharapkan. Dia lebih besar dari yang kubayangkan. Apa? Jangan! Jangan! Hei, ada bayi. Apa yang kau lakukan sendirian? Aku akan bertanggung jawab sampai ibumu datang. Oh, kau memang lucu sekali. Jika kalian sudah selesai berbincang-bincangnya, aku butuh bantuan dengan kunci ini. Oh, tentu saja, Plankton. Kau di sini dulu ya. Ya, rencanaku berjalan sempurna. Aku telah merubah Krab menjadi bayi tidak berdaya dan formula Krabby Patty akan menjadi milikku. Halo? Polisi, polisi. Maya, kalian tidak akan bisa menahanku. Borgol primitif ini bukan tandingan kejeniusanku. Aku rasa ini cukup. Aku bebas. Aku bebas. Oh, Squidward, untung kau ada di sini. Aku menemukan bayi ini sendirian, tapi dia tidak benar-benar sendirian bersama Plankton. Dan dia bukan bayi, dia Tuan Krab. Plankton merubahnya jadi bayi agar bisa mencari formula Krabby Patty. Apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak tahu denganmu, tapi aku akan istirahat. Istirahat yang sangat panjang. Spons plastik itu kemudian memanggil polisi. Ini tidak berhasil. Sekarang aku tidak akan berhasil mendapatkannya. Harusnya aku beritahumu semuanya. Lain kali semprot spons itu dengan alatmu. Jika aku jadi kau, aku tidak yakin. Dengarkan baik-baik. Semprot. Iya? Spons. Itu. Benar. Dengan alatmu. Sekarang kau bicara omong kosong. Yang harus kau lakukan adalah menyemprot Tuan Krab dan SpongeBob. Itu yang aku. Sudahlah, aku tidak ingin mendengar teori payahmu. Ada pekerjaan yang harus kulakukan. Apa yang salah, bayi Tuan Krab? Apa kau haus? Baiklah, ayo minum. Baiklah, mungkin kau lapar. Aku punya Krabby Patty yang masih panas. Wah, bahkan Krabby Patty tidak bisa membantu. Bagaimana kalau uang ini? Benar, aku kembali lagi. Dan kau tidak akan menghentikanku kali ini. Apa? SpongeBob jadi bayi tapi Krab kembali normal? Sepertinya yang kedua menjadi antitoksinnya. Satu semprotan menjadi bayi, semprotan kedua menjadi dewasa. Berarti semprotan ketiga menjadi bayi dan keempat menjadi dewasa. Astaga, aku kehabisan gas. Krab, popok yang bagus. Tunggu. Aku tahu. Harus ada sesuatu di dalam sini. Plankton, ini gasmu. Ada satu Penny, datanglah pada papa. Sekarang, apa yang kita lakukan? Apa ini? Ada apa, bayi? Kau akan menangis? Apa yang telah terjadi padamu? Itu bukan gas bayi. Ini semprotan manula. Apa yang kau katakan, ha? Menyingkir dariku orang tua, kau tua dan tidak berguna. Tunggu dulu. Orang tua adalah hal alami yang terhebat. Aku menghormatimu, warga negara manula. Aku menjadi tua mendengarkan ini. Ayo kita coba ini. Aku ingat saat sebuah kue masih seharga satu nikel. Gas bayi ini tidak berguna. Paling tidak kalian terlalu tua untuk mencegahku mencuri Krabby Patty. Kau bilang apa, nak? Butuh waktu lebih banyak dari waktumu yang tersisa untuk menjelaskannya. Apa? Dia mencuri Krabby Patty. Tangkap dia. Tidak bisa. Dia tidak membayar.